pesawat jet pribadi yang sering dipakai Syahrini bakal digerebek. Pelakunya pernah di-unfollow Inces. Hubungan pertemanan antara pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dan Syahrini dikabarkan merenggang. Bahkan, Instagram Hotman Paris sempat di-unfollow oleh Inces, namun kini keduanya kembali terhubung di Instagram. Terkait Syahrini, Hotman Paris Hutapea mengaku punya proyek postingan YouTube yang berhubungan dengan istri dari Nobarak itu. Bahkan, gara-gara proyek ini, Hotman harus membiarkan sang istri berlibur ke sendiri ke Tokyo. Proyek video yang saat digarap Hotman rupanya pesawat jet pribadi yang sering dipakai oleh Syahrini. Diberitakan sebelumnya, pengacara kondang tersebut sempat di-unfollow Syahrini. Di Instagram Hotman Paris sempat dihapuskan dari daftar pertemanan dengan Syahrini. Laman Instagram di section, pengikut Syahrini memang tak ada nama Hotman Paris. Tapi sebaliknya, Hotman Paris masih setia mengikuti Instagram Syahrini dari Nobarak itu. Hal tersebut tentu saja berbanding dengan pernyataan keduanya yang mengaku sebagai teman dekat. Hingga akhirnya, belum lama ini, Hotman Paris buka suara mengenai kejadian tersebut. Hotman Paris pun membongkar akar permasalahan dengan Syahrini yang ternyata berkaitan dengan Luna Maya. Berawal dari sebelum unfollow Syahrini, rupanya Hotman Paris mengunggah sebuah foto. Hotman Paris sempat mengunggah foto pertunangan Syahrini dan Rey Nobarak yang ia sandingkan dengan foto Luna Maya. Bahkan, Hotman Paris juga mengunggah foto yang memperlihatkan Luna Maya dan menjadi korban. Akhirnya, Hotman Paris menyimpulkan bahwa akar permasalahannya dengan Syahrini hanya karena salah pengertian. Syahrini, yang melihat unggahan foto Hotman Paris, mengaku sangat kecewa dengan keberatan. Tanpa basa-basi, Syahrini langsung menyampaikan kepada sang pengacara sensasional itu. Saat momen terjadi, Syahrini sedang berada di Jepang dan ia langsung menghubungi Hotman Paris. Syahrini menanyakan kebenaran foto yang mendadak hilang dan malah diganti dengan Luna Maya. Hingga akhirnya berujung Hotman Paris di-unfollow oleh Syahrini. Syahrini dan Hotman Paris memang ramai menjadi perbincangan tempat beberapa hari setelah kabar bahagia pernikahannya. Dalam Instagram beberapa waktu lalu, saat menyadari bahwa Syahrini meng-unfollow Hotman Paris langsung membagikan postingan. Postingan tersebut menyinggung soal sikap Syahrini yang sombong hingga memajang foto Luna Maya.